Meski lakukan blunder di laga kontra Libya, Firman Utina beri penilaian soal debut Justin Hubner. Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina mengomentari debut pahit Justin Hubner di laga melawan Libya. Ia melihat sisi positif pemain keturunan itu. Justin Hubner diturunkan di babak kedua di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Selasa, 2 Januari 2024. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-4, di mana 2 gol diantaranya merupakan kesalahan Justin. Laga tersebut hanya berselang 1 hari setelah kedatangan Justin Hubner. Justin sendiri diduetkan dengan Jordi Amat di jantung pertahanan Garuda pada babak kedua. Terkait blunder Justin, Firman Utina tak ambil pusing, menurutnya itu adalah hal yang wajar karena baru bergabung dengan timnas. Dia baru bergabung ke timnas Indonesia, kemarin juga debutnya bersama timnas senior, kata Firman Utina. Pemain melakukan blunder itu wajar, namun kita harus lihat sisi positifnya, dia, Hubner, mempunyai skill yang luar biasa, tegasnya. Kita harus beri support, saya yakin dia akan jadi back terbaik di masa mendatang, pungkasnya. Dikalahkan Libya, performa pemain naturalisasi Indonesia dinilai tak istimewa. Permainan timnas Indonesia kala melakoni laga uji coba jelang Piala Asia 2023 kontra Libya mendapat sorotan tajam dari paguyuban suporter timnas Indonesia (PSTI). Mereka menilai permainan para pemain naturalisasi skuad Garuda pada laga tersebut belum sesuai ekspektasi. Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro, menilai performa pemain naturalisasi Indonesia pada laga tersebut tak istimewa. Bahkan, menurutnya, performa mereka nyaris tak ada bedanya dengan pemain-pemain lokal. Para pemain naturalisasi tidak menunjukkan kalau kelas mereka di atas para pemain lokal sehingga banyak melakukan kesalahan mendasar sehingga kita kalah 0-4, kata Indro. Selain itu, menurut Indro, ada hal lain yang juga menjadi catatan pada laga tersebut. Hal ini adalah kurangnya semangat juang pemain di lapangan hijau. Harapan saya timnas Indonesia harus lebih membangun semangat bangga memakai jersey timnas, kata Indro. Yang harus dibangun dari pemain-pemain tersebut adalah bagaimana semangat kebanggaan menggunakan jersey timnas Indonesia sehingga bisa menunjukkan permainan terbaik mereka, ia menandaskan. Media Amerika Serikat prediksi Martin Paes sudah bisa bela timnas Indonesia pada Maret 2024. Kiper FC Dallas, Martin Paes diprediksi sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024 atau saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Martin Paes memang belum secara resmi menyatakan terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun, salah satu media Amerika Serikat di Instagram, Asaker Plus memprediksi kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Sumber yang sama menyatakan bila proses naturalisasi Martin Paes bisa dikebut, mengingat apa yang dilakukan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Kiper FC Dallas, Martin Paes sudah dekat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia, tulis media tersebut. Sudah terlambat untuk Piala Asia di Januari, tetapi Paes mungkin akan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Pemain 25 tahun itu memiliki keturunan Indonesia dan akan jadi tambahan kekuatan besar buat timnas Indonesia. Martin Paes menjadi kiper utama FC Dallas sejak Juli 2022. Kini ia tampil reguler dan sudah mencatatkan 70 kali penampilan untuk tim Major League Soccer itu. Ketum PSSI, Erick Thohir sudah menyatakan dirinya menunggu keputusan Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami masih menunggu juga Tom Hai, dia gelandang bertahan, dia juga ingin membela timnas Indonesia, sepertinya, sama Martin Paes, kiper utama di FC Dallas Amerika, ditunggulah. Jangan kesusu, tapi yang penting semua yang percaya buat bangun tim nasional ayo, bangun Indonesia, tambahnya. Pada Desember 2023, PSSI telah merampungkan proses naturalisasi 2 pemain yakni Justin Hubner dan Jai Idzes. Diprediksi masih akan ada beberapa pemain lagi yang berminat untuk bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang. Siapapun yang mempunyai darah Indonesia, yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, memperkuat tim nasional, kami harus buka, tutur Erick Thohir. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan senang bila dapat pemain yang bagus bisa membela Garuda. Pemain-pemain itu ada darah Indonesia, jangan pernah ada yang memakai standar,
kita harus bekerja sama dan berusaha sama-sama, apalagi punya darah Indonesia, kata Shin Tae-yong.